Sasatar? Sasatar? Duh, maaf ya Mama Hits, ini lagi diberes-beres tuh, lihat nih yang beres ini. Bapak Juna! Kamar lagi pada diberesin, kamar Sasatar diberesin, kamar aku lagi diberesin, tapi gak tahu ini anaknya kemana ya. Pagi-pagi aku habis mandi nyariin Sasatar, ternyata Sasatar gak ada, di kamarnya gak ada, lagi diberes-beresin. Sasatar? Sasatar? Eh itu dia anak mama! Anak mama lagi, Teteh katanya, Teteh lagi ngapain, lagi main sama Sasatar ya? Main apa sih? Coba foto dulu berdua sama Sasatar, coba cepetan sini. Cis sama Sasatar, Cis. Sini gak kelihatan sini Cis. Oh i, itu apa itu? Eh foto dulu, foto dulu. Foto dulu masuk berdua sama Sasatar situ. Cis. Ya tinggal Sasatar. Cis, Sasatar. Aduh, Ca. Aku cari-cari keluar, ternyata Sasatar lagi main sama tetehnya, sama teteh Caca. Main di rumah-rumahan pink. Ca, Ca, ajarin Sasatar nyanyi dong, Ca. Sini dulu. Sini dulu. Eh, sini dulu. Ini dulu sini Aunty Gi punya rahasia sini cepetan. Sini. Sini dulu cepetan. Aunty Gi punya rahasia. Caca hari ini cantik banget. Ya kan? Papa. Mana papa? Papa. Belum pulang, papa kerja. Eh, Sasatar, cium teteh. Eh, kasih tahu dulu Mama Hits ini siapa. Cepetan kasih tahu dulu. Teteh. Teteh siapa? Caca. Oh, nama panjangnya siapa? Aisyah Rosadi. Oke. Aisyah Rosadi sukanya ngapain, suka nyanyi? Sama ya. Oke. Ya sayang. Oh, masak ikan. Sasatar masak ikan ya? Coba mama cobain dong, mama cobain dong masak ikannya. Sama teteh ya, teteh sini teteh. Kita cobain masakannya Sasatar ya. Enak teh. Coba Sasatar. Sasatar coba ikannya, enak gak? Terus ternyata Sasatar sama Cacat lagi main masak-masakan. Kita lagi nyoba-nyoba masak-masakan. Terus aku punya ide gimana kalau kita masak beneran aja. Kita cari masak-masak sama anak-anak. Yang bukan, sebenarnya bukan masak-masaknya, cuman kita supaya kita bisa berkegiatan bareng sama anak-anak, terus juga melatih motorik-motoriknya anak. Ya udah kalau gitu, kita nggak usah masak-masakan ikan, kita masak-masak kue mau nggak? Mau, masak kue mau, ya? Caca mau masak kue bantuin? Mau, ini. Eh ajak bunda yuk, kita ajak bunda yuk. Ajak pantatnya. Pantatnya ada apa? Eh, coba kasih tahu ini sama Mama Hit, ini perut apa gentong? Bikin kue yuk, ajakin bunda yuk, panggil. Bunda, panggil. Bunda. Sini dong. Sini dong. Masak yuk. Gitu. Masak yuk. Sambil nyanyi. Hai. Hai, itu bunda. Kita jadi masak yuk. Masak kenapa, mau apa? Kita masak yuk. Wow, udah pakai lipstick. Ya ampun. Pakai blush on. Kecil banget, pakai blush on lagi. Anak kecil. Eh, kita masak yuk, kita bikin kue yuk. Yuk, 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 bikin kue yuk. Kue yuk. Yuk, let's go. Ayo Sasatar. Ayo Sasatar mau ikut bikin kue enggak? Ya udah aku bilang, yuk ajakin bunda, ajakin Nisha, kita mau masak di bawah ya. Pagi hari kita bikin kue. Yuk, kalau Nisha mau bikin apa kuenya? Apa ya yang gampang aja kali Mbak Gigi? Oh, apa? Bolu mah agak rempong kali ya. Ini ada coklat, udah aja bikin yang kayak bulat-bulat apa sih yang coklat? Bola-bola gitu ya. Bola gitu. Kabur. Sasatar kaburnya aku diberi adik. Bawa anak-anak ikan mendingan pakai plastik gini jadi nggak kemana-mana. Kalau mau beresin juga gampang. Tadi kita mulai bikin apa, kue-kue bola-bola coklat itu ya, karena gampang kan, barang-barangnya juga ada di rumah, pasti gampang. Kita cari yang gampang-gampang gitu. Banyak kok sekarang kalau kita mau googling itu banyak banget resep-resep makanan yang gampang dibikin dan bisa anak-anak tuh juga bisa ikut. Nah, udah siap nih bahan-bahannya, ada biskuit. Biasanya aku bikin pakai biskuit. Ada. Terus ada apa lagi tuh? Apa ini, Ca? Apa itu, Ca? Mesus. Terus Caca yang kasih tahu coba. Ada mesus. Ini apa ini? Ada biskuit. Ini apa? Sus.
susu. Susu coklat kental manis. Ini apa, Cak? Ini apa? Tempat. Udah, jadi nanti kita bakal bikin bola-bola gitu ya. Ya Bunda ya. Selamat kata Caca. Jadi nanti ininya dihancurin dulu, coba Cak. Caca nih yang hancurin. Ini Cak. Rafathar hancur yang ini. Bantuin. Sini, sini. 1, 2, 3. Baskom ya. Yo. Kan kalau kayak gini-gini kan jadi sekalian ngaci motor anak. When I see you. Coklatnya nih ya, kita kira kurang lebih aja sampai dia agak lengket supaya bisa jadi satu. Pertama cuma mau makannya doang tuh. Lebih tertarik makannya. Untung aja pakai plastik. Tuh kan, bener kan tadi Mama Mahid kalau nggak pakai plastik. Oh, udah goodbye to you ya. Coba-coba. Rafathar gitu kan. Rafathar gak tertarik kalau masak lihat dong dia. Kalau Caca kan udah mulai tertarik kan, dia seneng gitu kan. Kayak berasa dia lagi main masak-masakan aja. Kayak udah semangat gitu bikin kuenya, gonggong ya, gitu. Kalau Rafathar belum terlalu ngerti, dia cuma seneng ngerecokin aja. Seneng nyoba-nyobain makanan coklatnya. Terus seneng apa numbuk-numbuk gitu. Rafathar ngapain? Rafathar itu kan, dia malah itu tuh, lihat itu. Ih, gimana ya, dibuang di mana? Dibuang di mana? Ya kan tuh lihat sini Rafathar tuh, tuh. Tumpah. Kok tumpah? Siapa yang numpahin itu? Hah? Siapa yang numpahin? Rafathar ya? Kita sapu dulu yuk, sapu dulu yuk. Mana sapu ya? Kalau si Rafathar tuh kan belum ngerti ya, jadi dia cuma suka main-main. Tiba-tiba si Rafathar tuh bawa terigu terus di apa ya tuh ditumpah-tumpahin di jalan. Jadi pas lagi masak tadi aku sempat nyapu dulu. Kita masukin bendera Indonesia. Sini coba Rafathar tusukin benderanya. Rafathar tusukin nih benderanya nih. Tusukin, tusukin. Lepas aja lu tangannya. Lepas. Nih tusuk. Aduh udah jatuh. Mau Rafathar mau itu sini. Enggak, coklatnya enggak udah. Enggak mau, Mamang udah enggak boleh makan coklat. Udah tadi udah. Terus. Mau apa? Enggak boleh. Enggak boleh. Nih, si Rafathar sekarang lagi masa-masanya tantrum. Enggak. Nanti Bunda kasih es krim. Mau es krim enggak? Mau es krim enggak? Es krim. Kalau kata nenek, es krim itu boleh, lagi sakit juga boleh karena beda. Oh, gitu boleh. Oke, oke. Iya di sini ya, kita bikin dulu ya. Tata kasih tahu, Tata kasih tahu sama Rafathar. Rafathar nggak boleh makan coklat banyak-banyak, bilang. Gitu. Iya nggak boleh kan, nggak boleh. Dengerin katanya Tete Caca nggak boleh makan coklat banyak-banyak ya Bunda ya. Sebelum kita freezer apa kulkas biasa? Kulkas beku. Freezer aja ya. Oke. Okay. Wait. Ya nanti harus masukin ke kulkas dulu. Jadi pas digigit gitu dingin. Nah, Mama Hits ini sekarang kita masukin ke dalam freezer supaya nanti beku. Kemana? Jadi tunggu Mama lagi akan... masukin itu apa?
ke dalam kulkas supaya nanti nggak lengket. Kita tunggu di sini. Kita tunggu sampai nanti agak mengeras. Mama. Yuk. Let's go. Udah ya? Udah ya. Tapi pas lagi kita lagi seru-seru gitu, tiba-tiba Rafa ingat papanya. Mau telepon papa? Saya. Iya. Oh, mau telepon papa. Iya, mau telepon papa. Mau telepon papa. Mau telepon papa ya. Ya ini telepon dijep-jep sini. Diam dulu, diam. Papa telepon, halo. Papa tar ini telepon papa.